8. Baik, dan kembali bersama kami, kita nak cerita tentang satu lagi yang menarik di mana hujung minggu ni sesuai mungkin ada suri-suri rumah di luar sana yang sedang menonton yang selama ni kan memang nak menjadi usahawan, nak duduk rumah, nak menjana pendapatan sambilan kan, tapi tak tahu macam mana cara ataupun takut, tak pernah cuba, macam-macam lah alasan, tapi tak ada ni, tapi ni, tapi tu, tapi ni, tapi tu, nanti itu pula, nanti ni pula, macam-macam alasan. Tapi kali ni kita nak bangkitkan semangat anda untuk cuba menjadi seorang usahawan, mana anda boleh menjana pendapatan sambilan ataupun itu berhenti kerja buat tu secara. Ya, ataupun kepada mereka yang merasakan bahawa pendapatan anda tidak mencukupi, menggembirakan anda. Jadi itulah ini dia peluang, ya. Segmen untuk anda di mana usahawan mereka sendiri nak memberi balik dengan usaha melahirkan lebih ramai lagi usahawan di luar sana. Dan beliau, mereka yang ada bersama kami pada pagi ini melalui pengalaman sendiri dah pun berjaya dan tak sabar nak buat anda di luar sana berjaya seperti mereka. Jadi kita terus persilakan Noliza Hayati Ahmad Syairuzi, seorang usahawan juga. Apa khabar? Khabar baik. Selamat pagi. Tak sabar ni berkobar-kobar ni nak kongsi maklumat kan. Dan juga ini juga menarik, cantik, molek, Azmi juga seorang usahawan. Selamat pagi. Okey, jadi sebelum kita nak bercerita dengan lebih lanjut lagi, kita nak tahu sedikit sebanyak latar belakang. Kenapa tadi kami berdua sempat bertanyakan latar belakang Azrin berbeza. Nampak memang tahu sebagai seorang usahawan, tapi sebenarnya asalnya dan masih seorang peguam. Ya, betul. Kongsikan macam mana tu peguam boleh mencuburi bidang perniagaan pula. Ini kongsikan sedikit. Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Saya sebenarnya seperti yang diberitahu, seorang peguam yang dah 13 tahun praktis. Kehidupan seperti biasalah, lawyer pergi office dan balik. Yang bestnya sebenarnya kami ni adalah anak didik mentor nombor satu Malaysia, Dr. Azizan Osman. Kami dilatih untuk startkan bisnes dan berniaga. So sebenarnya terjebak masuk Dr. Azizan punya program dan inilah hasilnya. Yang penting berjaya. Testimoni bergerak ni. Berjaya. Dan ceritakan sedikit tentang latar belakang anda pula, Encik Noliza. Okay, nama saya Puan Noliza Hayati binti Haji Ahmad Syairuzi. Okay, saya sebenarnya seorang guru yang telah 23 tahun berkhidmat sebagai seorang guru. Dan saya dalam proses untuk melepaskan jawatan saya dan fokus 100% kepada perniagaan saya. Seperti mana kata Azrin tadi, kami sebenarnya anak murid, anak didik Dr. Azizan yang proven sukses. InsyaAllah dan Alhamdulillah. Melalui ilmu-ilmu yang mentor kami bagi, kami nak share dengan lebih ramai lagi orang di luar sana untuk memberi manfaat kepada kehidupan mereka. Dan kami sangat percaya ramai di luar sana yang sangat dahagakan ilmu. Ramai yang nak berniaga tapi tak ada ilmu. Jadi dengan apa yang kami share ni, kami harap lebih ramai yang akan lebih berjaya lagi dengan bidang perniagaan yang betul, dengan ilmu yang betul. Sebab kita percaya the more you give, the more you get. Jadi apa yang kita dapat, share balik untuk semua. Okey, mungkin saya pasti dan saya kira semua pun tahu kat luar tu sebenarnya ramai. Kita pun sebenarnya ada niat ni nak jadi usahawan, tapi macam-macam faktor ataupun alasan yang menjadi halangan untuk kita berjaya. Benda pertama, duit cukup ke? Macam nak mulakan ni, macam-macam lah. Yang terus kita, tak payahlah, kita beli je lah. Kita tak payah menghasilkan. Bayar sikit kita beli kan. Tanpa kita sedari sebenarnya apabila menjadi seorang usahawan, lebih banyak sebenarnya kan. Jadi macam mana platform ataupun apakah platform terbaik sebenarnya untuk melahirkan usahawan muda yang berjaya? Okay, Azrin kongsikan. Kita ada sebenarnya, kita panggil konsep ni MESTI. M-E-S-T-I. M ialah mula-mula sekali kita mesti ada mentor. Kita kena ada mentor yang kita nak kena ikut. Contoh mentor adalah mentor orang yang proven sukses dalam bidang perniagaan. Okay. E, ilmu. Kita panggil E, bukan I-L. E-L, ilmu. Mesti ada ilmu untuk berniaga. S, sistem. Dalam perniagaan, mesti ada sistem yang betul untuk kita ikut. T, mesti ada tindakan. Setiap bisnes, bila kita dah ada ilmu, kita dah ada sistem, mesti kita kena buat action. Dan I, impian. Dan impian kita tu mestilah jelas. So kita apply benda ni.
Jadi seperti yang Tasnim katakan tadi, satu faktor yang membimbangkan orang ramai di sana untuk terus menjadi usahawan adalah faktor modal. Ya, faktor modal. Jadi apakah pandangan anda tentang faktor modal ni? Puan? Nak tunggu sampai ada modal ni tak? Sampai bila-bila pun tak jalan rasanya kan? Puan, macam mana? Okey. Pada pendapat saya, ya, sebenarnya modal keuangan tu bukan modal nombor satu untuk berniaga. Dalam apa jual bidang, ya, kita berniaga ikut kemampuan kita. Kalau kita ada modal, kita gunakan satu platform berniaga tanpa modal. Ya, dalam program kami, ya, kami ajar bagaimana anda boleh berniaga tanpa modal keluar sedikit pun. Ya, modal yang kita maksudkan ialah kita bagi dulu dalam bentuk bimbingan. Bimbingan yang kami bagi dalam seminar ni ialah bimbingan percuma. Percuma, ya. Kalau sekarang ni musim hari raya, Aidilfitri, rumah terbuka, taman rumah terbuka, kami buat seminar terbuka. It's free for semua. Secara percuma. Secara percuma. Seminar terbuka, bukan rumah terbuka hari raya. Seminar terbuka hari raya. Walaupun seminar ni beribu ringgit, tapi berbaloi juga, ya. Untuk ini modal untuk ilmu. Tapi terus, tak payah. Tak payah. Modal ilmu yang penting. Macam tadi kami katakan, mesti ada mentor, mesti ada ilmu. Dan ilmu yang kami bagi dalam seminar kami, ya, gergasi hijau tadi tu, ilmu yang saya yakin dan saya berani jamin tidak akan terdapat di mana-mana seminar kecuali seminar kami dan seminar anak didik Dr. Lizan sahaja. Bila kita dengar Puan Liza cakap ni, gergasi. Ya, sebab gergasi saya dah lama bangkit dan saya tak sabar nak bangkitkan gergasi di luar sana. Ya. Sebab sebenarnya, ya, ramai yang di luar sana tercari-cari dan mereka ada banyak ketakutan dalam diri untuk menceburi bidang perniagaan. Dan saya sendiri dikelilingi oleh rakan-rakan saya yang memang kreatif, inovatif, semua ada. Tapi adalah dia punya kekangan dia, modal macam mana. Tapi ini alasan itulah. Dan satu lagi faktor adalah risiko. Kenapa? Kalau kita tengok banyak saingan. Kalau orang nak buat hijab ke tudung dan sebagainya. Kalau buat ni laku ke? Nanti macam mana? Ini itu. Jadi macam mana boleh usahawan ni menghadapi risiko pada pandangan Aziz sendiri? Setiap benda yang kita buat pasti ada risiko. Tapi bagaimana cara kita nak minimiskan risiko kita? Mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu untuk kita ikut. Kena ada guideline. Macam Azrin sendiri, bila mula-mula daripada latar belakang berbeza, saya kira risikonya lagi besar. Macam mana? Yang paling menariknya sebab saya memang mengikut setiap step yang diberikan oleh mentor saya. Setiap step yang diajar dalam seminar, saya ikut, kita ikut je step tu. Sebab apa kita ikut? Sebab mentor tu dah memang terbuktinya seorang yang berjaya. So bila kita ikut step orang yang berjaya, kita dah save time, kita dah save cost. Kita dah fikir balik apa yang mentor kita buat. So sekarang ni mentor kami kan, dia banyak bagi seminar. Pada awalnya secara percuma. Saya pada peringkat awal menghadiri program Dr. Azizan secara percuma. Ya, kemudian baru bila nampak apa ni proven success tu, baru saya berani untuk bangkit berniaga tadi. Ni dah kaedah terbukti, tak payah nak cuba-cuba. Macam saya sendiri, ya. Saya mulakan berniaga tanpa modal. Macam saya sendiri, saya kata saya buat telekung. Telekung Al-Kausar, ya. Brand saya Al-Kausar. Jadi pada permulaan saya memulakan perniagaan tanpa modal, saya cuma bagi anak saya pakai telekung yang memang dia dah pakai. Dan saya ambil gambar dan saya sebarkan ke seluruh networking yang saya ada, kawan-kawan satu Malaysia, dan percaya tak, dalam masa 3 hari saya dapat tanpa modal, tanpa produk di tangan, cuma gambar, income saya masuk ke bank RM48,800 dalam masa 3 hari. Tempahannya tu. Ya, tempahan. Jadi sebenarnya saya belum keluarkan modal apa-apa. Saya nak test market. Saya brand saya sendiri kan, saya nak test market. Dan actually, design telekom tu memang saya dah pakai lama. Cuma saya tidak berbisnes. Jadi, bila saya dapat ilmu Dr. Azizan ni, saya cuba Dr. Azizan pesan, dia kata, mentor kami pesan, jangan mulakan perniagaan dengan modal yang besar. Whatever apa yang ada di tangan, itu yang kita mulakan. Jadi, tanpa modal. Yelah, kenapa kita yang tak tahu apa-apa tentang bidang perniagaan dan sebagainya, mesti kita ada pemikiran yang macam tak ada modal, kita tak boleh jalankan perniagaan. Nak memulakan apa saja perniagaan telekong ke tudung ke, kita kena at least ada modal kan. Jadi ia boleh dilakukan tanpa modal. Perlu ilmu, maksudnya dalam seminar ni juga kita akan ajar macam mana buat marketing. Marketing online, masaran, offline, sistem agent, semua kami akan sharekan. Dan sebenarnya, ya, dalam bidang perniagaan ni, 100% tu
dalam perniagaan 20% saja teknikal. 80% itu ialah spiritual, kerohanian kita. Jadi itu yang kami share nanti, bagaimana mudahnya anda nak bangkit berniaga dengan orang kata satu cara yang orang kata anda tak terfikir sebelum ni. So itu peranan kami nak bangkitkan gergasi. Gergasi hijau dalam diri anda. Dia pakai hijau ni. Jadi kepada mereka yang masih ragu-ragu, apa ni gergasi hijau, gergasi hijau? Silakan, apa dia? Apa sal panggil gergasi hijau? Kita panggil gergasi ni sebabnya setiap dalam diri kita ada sebenarnya gergasi. Tapi tidur tu. Gergasi tidur. Semua tidur. So tidur. Sekarang ni kita nak bangkitkan gergasi dalam diri kita. Bangun. Kita nak tanam dalam minda-minda orang-orang ni semua. Minda orang yang berjaya. Dan naikkan keyakinan diri, confidence untuk start berniaga. Untuk berusaha lah. Program ni program ni pada 22 Ogos 2015. Ada lagi 2 minggu ya. Di MMU Cyberjaya. MMU Cyberjaya. Dan ianya percuma, terbuka kepada semua. Pukul berapa tu? Pukul 8 pagi kita start program. Kami habis sampai tengah malam. 12 malam. Pernah tak attend seminar sampai 12 malam? Dan you percaya... Sampai sehingga hari ini, ini ialah seminar kami yang ketujuh. Dan ini yang paling-paling superb. Sebab apa? Semakin orang mengenali. Kami baru mula bulan Januari ya. Terlupa saya maklumkan. Kami mula bulan Januari. Dan ini ialah seminar yang ketujuh. Semalam, tim kami berada di Sarawak. Untuk gegas hijau di Sarawak. Dan dan kami di sini hari ini, dan mereka masih di Sarawak. Jadi hari ini ya, apa yang kita nak ceritakan, bagaimana seminar yang ketujuh ni kami baru launch 2 minggu, dah berdaftar hampir 1,500 orang. Jadi jadi tempat kami terhad. Jadi cepat-cepat daftar melalui link Gegasi Hijau. Kena daftar dulu lah. Kalau jalan dulu masuk. Takut tak ada tempat. Mesti tak ada. Kena bawa apa? Buku latihan ke? Tak ada buku latihan. Bawa lah buku nota ke. Buku nak catat apa-apa. Mana pergi bawa buku nota. Yuran apa sekali tak pun? Tak ada apa. Free. Kami tanggung semua sekali. Yang kami nak ialah anda datang, bawalah kawan ramai-ramai dan ambil ilmu yang kami ada, mulakan dengan kuasa tindakan selepas habis seminar. Tak faham, boleh refer balik pada kami dan kami bimbing anda satu persatu. Baik. Jadi syabas dan tahniah kita ucapkan kepada tetamu-tetamu kita, juga merangkak usahawan berjaya. Terima kasih. Dan jika anda juga ingin mengikuti jejak langkah mereka, rebut peluang yang ada. Ingat 22 hari bulan ini bertempat di MMU Cyberjaya. Itulah dia ya. 48,000 dalam masa 3 hari. 3 hari. Itu apa bulan tu kerja tu lah. Kita bangkitkan gergasi kita, tapi buat masa.